Matur nuwun panjenengan tasih sesarengan kaliyan Tembang TV. Program basis digital Smart Kampung utawa Kampung Digital ing Kabupaten Banyuwangi narik perhatian Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Temanggung lan Forum Jurnalis Temanggung kanggo bisa luweh ngenalan sinau langsung megayutan program kasebut. Saat tekani Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, rombongan Dinkominfo Kabupaten Temanggung lan FJT ditemoni kanti langsung Kepala Dinkominfo Kabupaten Banyuwangi ono ing long pelayanan publik. Kanti swasono kang nyemedulur, Kepala Dinas Kominfo Banyuwangi nerangake kanti rinci opo kui sejatine smart kampung utawa kampung digital. Uga sistem pemerintahan berbasis elektronik alias SPPE. Miturut Kepala Dinkominfo Banyuwangi Budi Santoso, Smart Kampung sing dikembangake ono ing Banyuwangi ora liya program pengembangan desa terintegrasi sing ngolaborasiake penganggone TIK kegiatan ekonomi produktif, kreatif, peningkatan pendidikan kesehatan, sarana pelayanan publik lan pengentasan kemiskinan. Smart Kampung wis kawiwitan saka taun 2017 nganti seprene terus dikembangake miturut jaman. Dene Kampung Digital lan SPPE ya iku salah sawijine program sing menehi layanan marang masyarakat berbasis digital, saengga iso nganggokake layanan lan ngurus opo wae saka omahe dhewe-dhewe. Terkait dengan Kampung Digital, kalau di Banyuwangi itu ada program namanya program Smart Kampung. Jadi bagaimana program Kampung ini, bagaimana kita memberdayakan potensi yang ada di tingkat desa untuk bisa melaksanakan pembangunan secara optimal. Kita tahu bersama kalau di desa itu kan potensinya banyak tetapi kan kurang kita optimalkan. Jadi sekarang kita optimalkan, contoh misalnya ini yang mudah-mudah kita ini ya, kantor desa itu dulu kan menjadi kantornya perangkat desa paling. Jadi masyarakat desa paling kalau masuk di kantor desa, di aula atau di pendopo itu paling pada rapat ada. Ya sekarang kalau di Banyuwangi tidak, kantor kita buka 24 jam, di situ kita ada free wifi, kemudian masyarakat siapa bisa. Komunitas dalam masyarakat untuk bisa memanfaatkan ruangan-ruangan di desa itu. Jadi di kantor desa. Kemudian terkait dengan smart kampung, bagaimana kita ini melayani masyarakat secara digital. Jadi semua layanan berbasis digital yang ada di sampai di desa itu bisa diakses melalui aplikasi smart kampung. Jadi kan mudah masyarakat tadi saya ceritakan, tidak usah kalau mau ngurus surat apapun, tidak perlu datang ke kabupaten atau ke kecamatan atau kantor desa, cukup di rumah sambil ngopi-ngopi bisa. Kepala Dinkominfo Temanggung, Kotri Wijianto nambahi, pembelajaran ono ing Kabupaten Banyuwangi iki duweni manfaat kang gede banget. Opo maneh saiki Kabupaten Temanggung lagi gencar bangun pelayanan berbasis digital, saingko ilmu kang diolehake saka Banyuwangi iso kanggo patokan. Semuanya alhamdulillah kita sampai Banyuwangi, ada berapa hal yang perlu kita belajar sama Banyuwangi. Ternyata tadi untuk kampung digital itu Banyuwangi sudah 2017. Ini luar biasa sekali. Setelah kami tanya mendalam, memang basic database-nya, data pelayanan itu dimulai dari manusia, orang. Nah, ini adanya di desa-desa. Kami dari Kominfo terinspirasi membangun pengolahan data layanan itu dari teman-teman di desa. Kalau saliyane gelar kunjungan marang Dinkominfo Banyuwangi, rombongan uga ngunjungi lan sinau ana ing Mall Pelayanan Publik Banyuwangi sing moncer dadi salah sawijine mall pelayanan publik paling apik ana ing Indonesia. Dian Setiawan, Temanggung TV.